Suatu hari, Ibu Luna mengajak murid-murid TK beruang kecil untuk berolahraga. Ibu Luna sudah menyiapkan bola berwarna-warni. Mereka akan main lempar bola. Mereka diminta untuk berpasangan, lalu bergantian melempar dan menangkap bola. Setelah mendapat bola, semua anak mulai sibuk main lempar tangkap bola. Tapi tiba-tiba Beno menghampiri Ibu Luna. Beno bilang ia tidak bisa menangkap bola dari Bruno. Beno dan Bruno pun bingung harus bagaimana. Ibu Luna meminta Bruno melempar bolanya lagi. Oh, rupanya Bruno melempar bolanya terlalu tinggi. Pantas saja, Beno tidak bisa menangkapnya. Ibu Luna menyarankan Bruno untuk tidak melempar bola terlalu tinggi. Mainnya pelan-pelan saja seperti Mombi dan Bel. Beno dan Bruno lalu mengikuti saran dari Ibu Luna. Hore! Akhirnya Beno dan Bruno bisa saling lempar dan tangkap bolanya. Sahabat Mombi, bisakah kamu menyebutkan warna apakah bola Beno dan Bruno? Benar sekali, warnanya biru. Sahabat Mombi memang pintar. Sampai jumpa di video dongeng Mombi selanjutnya ya. Dadah! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.